Oke, untuk menjawab masalah yang tadi, kali ini saya akan menjelaskan secara gamblang bagaimana caranya mengasah bur yang tumpul ataupun gosong. Tapi untuk lanjut, saya sarankan untuk segera klik tombol subscribe di bawah dan juga tombol like kalau memang kalian suka dengan video ini. Oke, dilanjut ya. Jadi mata bur kali ini diasah pakai gerinda, pakai mata gerinda cutting ya. Nah, terus ini posisinya miring kayak gini, nah segini. Terus nanti diasah miringnya sampai ke bawah. Jadi mengikuti dari asahan yang sebelumnya. Jadi untuk yang paling kanan itu pisaunya di pokok nggak sampai tumpuk, nggak sampai.